Minute Update. 3 Minute Update. 3 Minute Update. A daily entertainment news podcast brought by KG Media. Sobat Medio, ada kabar dari tribunnews.com dan grid.id. Ngomongin drakor yang masih panas-panasnya nih. Series bergenre thriller berjudul The Worst Evil siap buat nemenin weekend kamu di 2023 mendatang, Sobat Medio. Series terbaru yang diperanin sama Opa Ichang. Eits, buat kamu yang belum tahu, ini sebutan buat Ji Chang-wook ya. Walaupun cuma sampai 12 episode aja, tapi gak bakalan bikin kamu kecewa. Proses pembacaan skrip sampai eksekusi syutingnya udah dipikirin matang-matang dari bulan Maret loh, Sobat Medio. Nah, dalam aksinya ini Ji Chang-wook gak sendirian, tapi bakal ditemenin sama Wi Ha-jun. Wow, paket lengkap ya, Sobat Medio. Meski belum tahu pasti rilisnya tanggal berapa, tapi jangan lupa buat masukin The Worst Evil ke list nontonmu ya. Kamu tidak percaya diri dengan penampilanmu? Podcast Semua Bisa Cantik hadir untuk membantu mendefinisikan dan merangkul arti cantik yang sesungguhnya. Dengerin Podcast Semua Bisa Cantik dari Medio by KG Media dan Stylo Indonesia di Spotify. Selanjutnya masih dari Kompas.com. We The Face 2022 kemarin pastinya makin seru ya, Sobat Medio. Setelah 2 tahun berturut-turut We The Face digelar online, kali ini We The Face 2022 digelar di GBK Sport Senayan. Acara yang digelar 3 hari kemarin ini dari hari Jumat sampai Minggu gak cuma penyanyi luar aja, tapi banyak banget musisi dalam negeri yang turut meriahin acara ini. Gak kelewatan ada Isyana, Raisa, Jeremy Zucker, Nadine Amiza, dan masih banyak lagi. Dari genre lagu rock, pop, indie sampai galau bareng sama Gangga Kusuma, ditutup sama Hati-Hati di Jalan bareng Tulus di hari kedua. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita, kukira kita akan bersama. Ada warna baru juga dari Dewa 19 juga bareng Elo di hari terakhir. Wow, serunya. Siapa yang paling berkesan menurut kalian, Sobat Medio? Demikian 3 Minutes Update hari ini. Saya Sindita Septiana pamit. Jangan lupa dengarkan update terbaru lainnya. Sekian update pagi ini. Sampai ketemu di 3 Minute Update selanjutnya.